dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahanmu, karena kasih. Di dalam gerakan sholat subuh berjemaah ini unsurnya banyak sekali. Ada dari pemerintah, tokoh agama, kemudian juga ada bermacam-macam dari masjid-masjid yang lain bergabung menjadi satu. Tujuannya apa? Untuk mengajak. Mengajak ke ketakwaan. Betapa pentingnya pesan takwa, saya sering menggunakan salah satu surat pendek yang ada di surat ke-59. Di situ Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah dalam sebuah pesan pendek ini dua kali Allah mengingatkan pesan takwa. Pertama Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri mengetahui apa-apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Hari esok itu terjemahannya kiamat. Artinya kita pasti akan kembali. Kemudian Allah ulangi sekali lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa sampai dua kali Allah mengingatkan? Artinya ini sebuah pesan yang maha penting. Kalau pesan sampai seperti ini tidak juga bisa menyadarkan kita, terus pesan seperti apa lagi yang bisa menyadarkan kita? Saya selalu menggunakan sebuah analogi. Kalau anak saya pamit kepada saya, dia akan ke sebuah tempat, ya adik mau pergi ke tempat A. Sementara saya tahu persis tempat A yang akan dituju anak saya ini sedang dalam kesulitan makanan, saya akan ingatkan anak saya, nak, jangan lupa membawa bekal. Bahkan saking pentingnya pesan itu, ketika dia akan berangkat saya ulangi lagi, jangan lupa membawa bekal. Karena saya tahu dia nanti akan kesulitan kalau dia tidak membawa bekal dengan baik. Yang tadi saya sampaikan itu adalah pesan takwa ini, pesan yang dalam sebuah ayat pendek disampaikan dua kali. Artinya ketika Allah menyampaikan dua kali pesan itu dalam sebuah ayat pendek, ini sangat penting. Oleh karena itulah pesan ketakwaan ini yang selalu kita sampaikan, kita gaungkan di dalam setiap gerakan sholat subuh berjemaah. Karena bagaimanapun suatu saat kita akan kembali. Dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita itu di surga sana. Jadi kalau kita tidak ingin nanti kita menjadi orang yang rugi, ya lakukanlah ketakwaan itu. Dengan ketakwaan kita berharap negeri kita Riau ini menjadi negeri yang berkah.